Wakil Bupati Sambas Saja Heri Yahya MH kembali serahkan bantuan sembako gratis tahap 4 pemerintah daerah Kabupaten Sambas. Sabtu 27 Juni 2020, Wakil Bupati Sambas bersama Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Haji Abu Bakar, serahkan bantuan sembako di Desa Temajuk, Kecamatan Palo. Wakil Bupati Sambas Saja Heri Yahya MH mengucapkan terima kasih kepada pemerintah desa, pemerintah kecamatan serta TNI Polri di lapangan yang telah membantu mensukseskan penyaluran bantuan tersebut. Heri berharap apa yang diberikan pemerintah daerah dapat meringankan beban masyarakat khususnya yang terdampak COVID-19. Wakil Bupati Sambas bersama Ketua DPRD Kabupaten Sambas ikut menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat di Desa Temajuk. Masyarakat yang menerima bantuan diminta untuk menerapkan protokol kesehatan COVID-19 seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak fisik. Saya bersama Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Bapak Haji Abu Bakar, yang pada saat ini juga melakukan kegiatan reses di Desa Temajuk. Dan alhamdulillah kegiatan berlangsung dengan lancar dan dukungan dari pemerintah desa dan pemerintah kecamatan untuk kegiatan ini dan bantuan ini kita berharap dapat bermanfaat untuk masyarakat, terutama masyarakat yang berdampak terhadap virus COVID-19. Dan tentu saja kita berdoa kepada Allah supaya virus corona ini sudah tidak ada lagi nantinya di dunia, karena kita ingin beraktivitas secara normal dan bergerak ekonomi secara biasanya sehingga masyarakat bisa beraktivitas kembali. Ketua DPRD Kabupaten Sambas Haji Abu Bakar mengapresiasi pemerintah daerah Kabupaten Sambas yang telah memberikan bantuan sembako gratis kepada masyarakat. Abu Bakar menambahkan kedatangannya bersama Wakil Bupati Sambas adalah untuk memantau proses penyaluran bantuan ini tersampaikan dengan baik. Abu Bakar mengatakan terdapat 132 kepala keluarga yang mendapatkan bantuan sembako di Desa Temajuk, Kecamatan Paloh ini. Mungkin sekedar tambahan, kami mengapresiasi pemerintah Kabupaten Sambas, alhamdulillah pada hari ini diwakili oleh Ibu Wakil Bupati Sambas, memberikan bantuan sembako gratis kepada warga masyarakat Desa Temajuk. Sesuai dengan fungsi dan tugas kami, lembaga DPRD pertama menyetujui anggaran yang telah diajukan oleh pemerintah daerah. Yang kedua, kami mengawasi pengawasan apakah barang tersebut atau sembako tersebut disampaikan atau diberikan kepada masyarakat. Dan alhamdulillah pada hari ini pemerintah daerah diwakili oleh Ibu Wakil Bupati Sambas dan Pak Sekjam dari Kecamatan Palu, disaksikan juga oleh Pak Babinsa dan Kepala Desa. Ada 132 kakak yang mendapatkan bantuan sembako gratis. Dan kami sebagai lembaga DPRD sangat mendukung program ini dan mudah-mudahan ini dapat meringankan beban rakyat kita yang terdampak COVID-19. Kepala Desa Temajuk mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah memberikan kepedulian kepada masyarakat yang terdampak COVID-19, khususnya yang ada di Desa Temajuk ini. Meskipun apa yang diberikan hanya bisa dinikmati sesaat, tetapi sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dinas Kominfo Kabupaten Sambas melaporkan.